Hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku Yuni. Nah, kali ini aku pengen membuat tahu crispy yang super kriuk-kriuk yummy. Gimana cara bikinnya? Simak videonya sampai selesai ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini sudah aku siapkan. Tentu saja ada tahu ya, udah aku potong kecil-kecil kayak gini, teman-teman. Dan ada 100 ml air, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1 sendok teh garam. Ini sudah aku siapkan penggorengan ya, dan minyaknya sudah panas. Sekarang kita akan masukkan tahunya perlahan-lahan ya, teman-teman. Kita akan masukkan tahunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan goreng sampai dia kuning keemasan ya, teman-teman. Nah, setelah tahunya seperti ini, aku akan siram dengan bumbu yang tadi untuk merendam tahunya ya, teman-teman. Aku akan siramkan seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita goreng sampai dia kuning kecoklatan ya, teman. Ini sudah matang ya, teman-teman. Sekarang kita angkat. Nah, tahu crispy kita sudah selesai kita buat, teman-teman. Sudah siap dihidangkan untuk keluarga tercinta. Ini pas banget dikala hujan-hujan begini, nyemilnya yang anget-anget, kriuk-kriuk yummy. Nah, sekarang kita akan icipin ya, teman-teman. Kayak gini, kita bisa cocol di saus sambal kayak gini, atau kita bisa menggunakan cabe hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar kriuk, teman-teman. Oke, selamat mencoba untuk semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.